Yang ketiga, taubat kena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menyesal dengan Allah dan wajib mengucap dua kalimah syahadat. Ini dosa apa Ustaz? Dosa dengan Allah yang menyebabkan terbatal akidah. Ni. Tak masuk Islam semua sekali, bangkang pula. Hukum Islam tu ada 50 perkara, dia bangkang 3 perkara. Ini dosa kafir. Maka cara taubatnya ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk semula Islam, kemudian som mustaqim. Istiqamah dengan Islam. Ini taubat yang ketiga. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, oleh kerana Allah tu maha kuasa, itu dengan kuasa Allah, dia benarkan kita untuk bertaubat balik. Lagi Allah tu lagi maha bijaksana. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, dalam melayari hidup di dunia ini, orang Islam yang betul-betul Islam wajib kena ambil Quran tu, 30 juzuk tu wajib diamalkan semua sekali atas kadar mana yang terdaya dibuat. Kalau kalau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun saja dia memerintah, dia menyebar agama, dia memerintah menyebarkan agama, dia boleh jalankan semua sekali. Mungkin zaman Nabi itu kita katakan tak apalah Ustaz, mungkin Nabi ada mukjizat segala macam. Okey. Zaman kita mungkin makan masa 93 tahun. Tak apa. Dengan syarat sama-sama kita berusaha, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita menyokong. Mana gitu tu Ustaz? Sama-sama kita menyokong siapa-siapa saja yang perjuangannya nak kepada mendaulatkan Al-Quran ini, kita wajib sokong, wajib sokong, wajib sokong. Tiga kali itu. Apa nak lagi? Supaya satu Malaysia yang kita bentuk ni, satu Malaysia yang diredai oleh Allah SWT. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang sangat comel, cantik, mendapat berkat dari Allah, mendapat ampunan dari Allah. Allah, seronok tuan-tuan ya. Jadi itulah tujuan dan matlamat kita dalam hidup ni ya. Maka alhamdulillah sebab kita masih segar lagi, tak mati lagi. Kalau mati tak boleh berjuang dah kita tahu. Duduk menepis kat dalam kubur tu. Sekarang masih hidup lagi, selamat berjuang. Tuan-tuan, puan-puan dan saya, mari sama-sama kita bergerak supaya ayat Quran ni yang ada dalam Islam ni kita dapat amalkan semua sekali dari masa ke masa. Allah qadri mastata'na, sekadar mana yang kita mampu, tapi niat mesti ada, azam mesti ada, insyaallah. Jadi dua ayat lagi tu insyaallah ya. Jadi ni Ustaz entah kena SMS pada anak Ustaz kuliah subuh tu sambung ayat surah Al-Baqarah ya, saya terlupa sebab banyak surau ni semuanya pakai nota ya. Okey, rujukkan Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Keluaran Jabatan Perdana Menteri, ada dalam tu, dalam di rumah tuan-tuan tu. Jadi dia ayat 208 hingga 209 ya. Tuan-tuan ada tafsir, ini pun boleh ya, boleh tengok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilus solihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita dapat berkat pada malam ni, marilah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّم بِالْخَيْرِ وَبَعْدُ. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Yatan Kuasa Surau, Sedang Jemaah Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ni dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Jadi dalam kitab kita ini yang membicarakan berkenaan dengan hari kiamat, saya rasa kita sampai muka surat 279, tak silap saya. Perbincangan kita yang lepas berkenaan dengan setiap hamba mengambil sahifahnya masing-masing. Rasanya lah, kalau tak silap saya. Jadi sekarang ni kita neraca timbangan. Saya tak ingat, saya tak tanda. Rasanya betul tak? Neraca timbangan, ya. Muka surat 279, neraca timbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Neraca timbangan. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan menimbang dan timbangan. Antara perkara yang menjadi keimanan kepada kita, yang wajib kita imani, ialah di hari akhirat ada berlaku peristiwa timbang menimbang ataupun mizan. Ya, ada peristiwa timbang menimbang. Bahkan peristiwa timbang menimbang ni disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara tiga peristiwa yang paling dahsyat di hari akhirat. Kata Nabi dalam satu hadis, ada tiga keadaan yang sangat genting bagi seorang anak Adam di hari akhirat. Hinggakan kata Rasulullah, la yadhkuru ahadun ahada. Seseorang itu tidak ingat orang lain kecuali dirinya sendiri, kata Nabi. Yang pertama, peristiwa kita menunggu suratan amalan. Tangan kanan, tangan kiri atau daripada pihak belakang. Kita dah baca bab tu. Yang kedua, kata Rasulullah, timbangan. Tunggu, nak timbang ni berat mana? Berat kebaikan kah atau berat kejahatan? Dan yang ketiga, kata Rasulullah, ketika mana melintas siratal mustaqim. Ini tiga benda besar dalam hidup kita. Sebutlah apa benda saja dalam kehidupan kita ni, tidak ada yang lebih besar daripada tiga perkara ni. Sebab itu kita sidang jemaah sekalian, apa saja masalah kita atas dunia ni, jika nak dibandingkan dengan masalah tiga perkara ni, masalah tiga perkara ni patut kita fikir. Tidak? Kadang-kadang kita ni fikir sangat soal dunia, soal kehidupan, masalah kita di dunia ni. Ya? Kita terlupa ada tiga perkara yang paling besar dalam hidup kita yang nak menunggu kita. Baik, yang kita nak baca pada hari ini, neraca timbangan. Jadi kata pengarang, wajib kita beriman berkenaan mizan. Sebab apa wajib? Sebab dalil sabit dalam Quran, dalil sabit dalam hadis. Terlalu banyak hadis yang menceritakan perkara ini. Maka adalah ia seperti kaifiat, yakni keadaan neraca dunia jua pada kelakuannya, pada bahagian lidah dan tiang dan dua daunnya. Baik, jadi nak faham dia kata, timbang ni macam mana? Macam timbang dunia lah. Macam dacing tu lah. Ha, macam kita nak faham lambang dacing, lambang Barisan Nasional. Ha, macam tu lah. Ha, nak senang dia kata, macam neraca timbangan. Di sudut apa dia kata? Yang pertama pada lidah dia. Lidah tu maksud apa? Lidah tu meter. Apa panggil? Meter tu lah yang bacaan. Yang ada dia punya penunjuk tu. Mana meter tu lah yang nak menunjukkan sekilo, dua kilo. Itu dipanggil lidah lah. Mata tu. Istilah orang lama. Ya, dacing tu. Ini kalau saya rasa kalau generasi baru tak mungkin tak ingat. Tapi kalau generasi lama macam saya ni, ya, macam Tuan Imam, ya,
Banyak yang veteran ni, dia mungkin ingat zaman dulu. Ada orang Cina jual ayam kat kampung. Dia pakai dacing tu lah. Tapi dacing ni banyak menipu. Ada dacing yang jenis ni menipu banyak. Sebab tu kalau pakai sekarang ni, ya memang kena tangkap. Ada sebab dia tidak tepat. Kiraan dia tak tepat, boleh senang cukup dimanipulasi. Ha, benda dacing ni. Baik. Dia kata sama pada lidahnya. Tiang dan dua daun. Ha, dia ada dua tiang tu lah. Dan dua daun. Daun tu istilah kita panggil piring lah. Piring sekarang ni pada tempat nak letak. Yang kita nak faham. Ya? Tiap-tiap satu daripadanya terlebih luas daripada segala lapisan. Bukan lepasan ya. Lapisan tujuh petala langit dan bumi. Masya Allah. Besar mana dia punya penimbang ni? Sebesar tujuh lapisan langit dan bumi. Allahu Akbar. Besar sangatlah. Padanlah. Nak timbang amalan manusia. Amalan manusia ni kalau digambarkan dalam hadis terlalu hebat. Hebat macam mana Nabi kata sebut? Subhanallah tamla'ul mizan. Sebut satu subhanallah penuh timbangan. Nampak? Kalau ahli zikir lepas sembahyang 33, 5 waktu 150, darab 100 hari, darab 1000 hari, darab 10,000 hari. Berapa banyak timbangan. Jadi betullah kata Rasulullah, subhanallah tamla'ul mizan. Sebut subhanallah penuh timbangan terus. Allah kayanya Allah. Murahnya Allah nak bagi kita pahala. Ya tak? Lagi, subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sebut subhanallah, sebut walhamdulillah penuh langit dan bumi. Jadi kalau timbang dia setakat sebesar surau kita ni, berapa kali nak timbang? Sebab sebut subhanallah dah penuh timbangan. Ya tak? Agak-agak kalau kita ni fardu takdir lah seumur hayat kita agak-agak ada kot 100,000. Katalah ikhlas kita buat kepada Allah, 100,000 semua masuk akaun. Allahuakbar. Kayanya. Murahnya Allah Ta'ala pada kita. Sebab itulah sidang jemaah sekalian, peluang nak masuk syurga ini cukup terbuka luas pada kita. Murah Allah Ta'ala pada kita. Sampai disebut dalam satu hadis Nabi yang terkenal, kalimatan thaqilatani fil mizan, khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Kata Rasulullah, ada dua kalimah yang lidah sangat ringan sebut. Kita nak sebut tu cukup ringan pada lidah. Dua kalimah. Biarpun sangat ringan pada lidah, thaqilatani fil mizan, sangat berat dalam menimbang. Letak timbang kalimah ni, yang mudah disebut, berat terus. Lagi kata Rasulullah, habibatani ila rahman, sangat-sangat dikasihi oleh Allah pada orang yang menyebut kalimah ini. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Maknanya fadilat, kelebihan zikir kepada Allah. Jadi padanlah. Ya tak? Kalau nak mengukur pahala manusia, timbangan dia sebesar langit dan bumi. Tujuh petala langit. Jadi tak boleh kita gambarkan besar macam mana. Kerana amalan manusia, baik amalan baik, baik amalan jahat, berlipat kali ganda. Ya? Macam kita buat amal kebaikan fi sabilillah, kadar minimum Allah Ta'ala bayar, ya, daripada 1 sampai 700. Bukan sekadar 1 sampai 700, itu kadar boleh lebih daripada itu yang boleh kita fikirkan. Maknanya terlalu banyak gambaran dia. Dan Jibril alaihi salam memegang ia dengan tiangnya dan menilik pada lidahnya, dan Mikail amin atasnya. Jadi ada dua malaikat yang jaga situ. Yang tukang baca meter dia tadi tu, lidah tadi tu, apa panggil? Meter lah, ya. Jibril alaihi salam. Ha, ini tak boleh rasuahnya. Ha, kalau manusia boleh rasuah lagi. Ini Jibril. Yang tak makan duit, tak makan bodek, tak makan puji. Jibril alaihi salam. Jadi lagi siapa jaga? Mikail. Yang amin, yang sangat jujur, yang sangat amanah kepada Allah. Dan tempatnya itu kemudian daripada hisab,
dan ditimbang akan segala manusia dengan timbangan yang satu. Jadi kata pengarang, kita ni bila kita timbang? Kita ditimbang selepas dihisap oleh Allah. Kita dah baca bab hisap. Hisap ni pula bila? Hisap ini selepas terima surat. Mula-mula kita terima suratan amalan. Ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri, ada yang tangan kiri daripada pihak belakang. Ashabul Yamin ini orang selamat masuk syurga. Orang tangan kiri ini dua golongan. Satu fasik, satu kafir. Ya, fasik akan masuk syurga juga kalau betul iman dia. Cuma terpulanglah kepada Allah, bergantung pada dosa masing-masing. Mungkin 100,000 tahun dibakar dalam api, masuk syurga lah. Ya, kafir tidak masuk syurga selama-lamanya. Selepas terima suratan amalan, baru dihisap. Hisap ni kita dah baca juga dalam bab lepas, ada tiga jenis manusia. Yang pertama, hisaba yasira, hisap yang mudah. Dikira oleh Allah dengan lebih kurang. Maknanya kalau kita ni, segala pendapatan kita Tuhan akan tanya. Yang kita tahu hisap kita ni. Ya, yang pertama Allah Ta'ala tanya berkenaan umur kita. An umrihi, umur kita Tuhan tanya. Ya. Yang kedua Tuhan tanya pasal ya, harta kita. Harta kita dari mana dapat, di mana dibelanjakan. Kemudian Tuhan tanya kita berkenaan dengan waktu muda kita. Sebab tu kita ni sedang jemaah sekalian. Nasihat saya pada generasi muda, waktu muda ni bukan waktu semata-mata kita nak layan keinginan kemudaan kita. Kerana setiap orang akan ditanya oleh Allah waktu muda buat apa. Ya? Jadi waktu muda akan ditanya oleh Allah. Jadi yang pertama dihisap dengan mudah, yang kedua dihisap dengan hisap yang payah. Ya, hisap yang payah. Hisap payah ni umumnya akan masuk neraka lah. Dan yang ketiga disebut dalam hadis, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang yang tiada hisap sama sekali. Masuk syurga tak ada hisap. Berapa ramai? Sebut dalam hadis 70,000 orang. 70,000. 70,000, kemudian kata Rasulullah, 70,000 ini boleh bagi syafaat 70,000 yang lain. Jadi jumlahnya ada berapa? 140,000. Gagak kita ni boleh masuk senarai tak 140,000? 140,000 masuk syurga tanpa hisap. Rasa-rasa 140,000, 60,000 ambil para sahabat je. Betul tak? 60,000 para sahabat. 40,000 lagi para wali. Baki lagi 40,000 para syuhada mujahidin. Ah, kita ni lambatlah. Dah, jauhlah. Tak apalah, tak dapat masuk syurga tanpa hisap pun tak apa. Kita minta martabat yang kedua, masuk syurga dengan hisap yang mudah. Ya, nah, itu harapan kita. Baik, selepas hisap barulah datang perkara ni, iaitu ditimbang ya amalan kita ini. Dan kata pengarang, segala manusia itu ditimbang dengan timbangan yang satu. Ha, jadi dacing yang pakai itu satu je. Mungkin ada orang tanya juga, habis bila nak habis? Ha, ya, kalau kita hukumkan orang taman kota warisan ni pun nak timbang. Kota warisan ni kaya-kaya pula tu. Rumah dia 2-3 biji, kereta dia 3-4 biji. Seorang saja nak habis timbang, bila habis? Dengan segala jenis amalan, kebaikan dia, pahala banyak. Tak? Surau daripada sekecil-kecil ini jadi besar. Banyak yang bagi pahala, sumbangan. Ya? Jadi maknanya kata pengarang, timbangannya timbangan yang satu. Jadi kita tak usah fikirlah. Kalau timbangan satu ni bila nak sudah? Ini kerja Allah. Sebab tukang timbang dia bukan manusia. Ya? Tukang timbangnya para malaikat. Kerja Allah. Macam juga kita bahaskan dahulu sebelum ni. Yang mencabut nyawa itu mengikut pendapat para ulama ialah Israel. Ya tak? Satu lagi pendapat, Israel ni dia punya bos. Tentera-tentera dia banyak yang mencabut nyawa. Sama juga orang timbul soalan. Kalau sekali mati 200,000, tsunami sekali sapu 200,000. Israel nak cabut nyawa sempat ke dia nak cabut? Nah, sekejap seorang 200,000 di Aceh. Mati pula seorang di Somalia, mati pula di Mongolia.
mati pula di Amerika dalam waktu yang sama. Jadi kita tak usah fikirlah. Sebab yang buat kerja itu bukan manusia. Kalau kita manusia mana sabahlah, betul tak? Ah ni set minit sekalian kota warisan. Nanti 2 minit lagi dengkil. Ah mati kita. Tapi yang buat kerja ni tentera Allah. Ah sebab itu ada pendapat ulama kata Israel ni dia buat kerja bukan seorang. Dia ada tentera-tentera dia yang buat. Satu lagi pendapat kata hanya Israel seorang saja buat kerja. Tetapi dipermudahkan oleh Allah Taala untuk dia menguruskan mencabut nyawa ini. Sekira-kira berdasarkan hadis, manusia ini dan segala isinya seumpama satu hidangan semata-mata. Macam tu kerja dia. Jadi gitu juga timbangan ni satu. Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Wal waznu yawma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun, waman khaffat mawazinuh faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun." Jadi pengarang ni dia ambil ayat pendek ya. Enak, tapi panjang lagi ayat. Apa mak ayat maksud ayat ni dalam surah Al-A'raf ayat 8? Wal waznu yawma idzinil haqq, bermula timbangan pada hari itu benar. Benar ni maksud apa? Maknanya adil sungguh. Lagi maknanya adil sungguh. Faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Mana-mana orang yang berat timbalan timbangan amalan kebaikannya, mereka adalah orang yang mendapat kemenangan. Waman khaffat mawazinuh faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Sebaliknya mana-mana orang yang ringan amalan kebaikannya, merekalah orang yang telah rugi. Yang telah rugi kerana sesungguhnya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi maknanya manusia yang buat maksiat kepada Allah, dia panggil orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Baik. Suratul A'raf ayat 8. Dan satu daunnya daripada nur. Daun ni kita dah kata tadi bahasa lama. Bahasa kita moden ni piring lah. Ya. Ha, ni saya pun tak faham, tak pasti. Ada lagi? Dacing macam tu ada lagi ke sekarang? Ada ke tak? Eh? Ada kot tempat-tempat jauh-jauh. Tapi kalau kat pasar tak boleh jual tu. Rasanya kena tangkap ya. Jadi kita nak gambarkan ni ya, gambarkan daun dia tadi ataupun piring dia. Dan satu daunnya daripada nur, iaitu tempat taruh amal kebajikan, dan satu daunnya zulumah. Zulumah ni makna kegelapan, lawan pada cahaya. Iaitu tempat taruh amal kejahatan, dan misqalnya itu zarah, supaya nyata adilnya. Baik. Satu daun ni untuk nur, tempat letak amal kebaikan. Sembahyang kita, ibadat kita, amal kebaikan semua sekali. Satu lagi zulumah. Daun yang menimbang kejahatan, kegelapan. Ya, segala kekufuran, kefasikan semua ditimbang oleh Allah Taala. Sama ada benda tu benda hissi, benda dalaman, benda zahir ataupun benda maknawi. Semua ditimbang oleh Allah. Iman kita pun Tuhan timbang. Iman kita Tuhan timbang. Kerana dizahirkan oleh Allah. Dalil dalam satu hadis, apabila Allah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak cerita kelebihan Abu Bakar. Abu Bakar ni apa lebihnya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita hebatnya Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Law wuzina imanu Abi Bakar bi imani hadhihi al-ummah la rajahat." Kalaulah ditimbang iman Abu Bakar, iman Abu Bakar seorang, dia seorang ya. Kumpulkan semua iman umat ini, nescaya berat lagi iman Abu Bakar seorang. Ha, something tak something Abu Bakar ni. Dia seorang je. Iman dia seorang banding dengan iman seluruh umat Muhammad, iman Abu Bakar kalau ditimbang kata Nabi lebih berat. Faham pada kita, iman kita juga Tuhan timbang. Maknanya dizahirkan nanti, di hari akhirat akan ditimbang oleh Allah Ta'ala dalam mizan. Ha, jadi maknanya, yang ditimbang ni sama ada amalan zahir, maupun amalan-amalan yang batin seperti iman. Kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta pada Rasul, semua dizahirkan dalam bentuk amal. Ya? Kemudian dia kata, mithqal dia zarah.
Misqal ni maksudnya kadar ukuran. Apa panggil dalam istilah matematik tu? Macam kita timbang ni, kalau timbang pasal, misqal dia 1 gram. Kalau kita bawa barang, timbang rambut anak kita yang kurang daripada 1 gram, jarum dia bergerak tak? Tak gerak, betul tak? Kita cukur rambut anak, cukur nak buat akikah lah ni. Pergi timbang pasal. Pergi timbang pasal. Tak kena gaya, tak bergerak rambut anak pula, rambut botak. Nak dapat 1 gram pun payah. Jadi maknanya miskal timbangan pasal kita ni berapa? 1 gram. Betul tak? Jadi maknanya miskal timbangan hari akhirat ni zarah. Zarah ni kalau kita boleh terjemah mungkin 0.00000 gram. Saya tak tahulah di sudut matematik dia macam mana. Ataupun dalam istilah kita sekarang ni mungkin timbangan yang paling tepat rasanya setahu saya lah timbangan emas lah kot. Betul tak? Timbangan yang paling halus. Ada lagi yang halus pada emas? Orang timbang? Setakat ni lah. Kita kalau nak cukur, nak ambil buat akikah. Bila kita akikah, sunat kita cukur rambut anak kita tu. Bayi yang baru lahir tadi. Bila kita cukur, kita timbang. Timbang dengan mana? Kita pergi kedai emas lah. Pergi kedai emas sebab kedai emas tu dia punya timbangan dia tu sensitif. Dia akan kira bukan 1 gram, dia kira lebih kecil daripada gram pun dia boleh kira. Kita ambil rambut tadi, dia boleh bergerak lah. Jadi kita dapat 3 gram. Jadi 3 gram, nilai kan lah 3 gram dengan kali dengan nilai harga emas. Kalau emas 150, dah tak? 3. Emas 1 gram apa? 150. Lebih kurang lah. Jadi kalau 3 gram, kali 3. Kalau tak ada duit, nilai kan dengan nilai perak. Untung sikit. Nilai perak, mungkin perak RM20 katalah 1 gram. Saya tak tahulah, contohlah. Jadi kalau rambut anak kita tadi berat 3 gram, nak bayar RM450 banyak juga ni. Jadi kita nilaikan dengan nilai perak, harus disebut hukum syarak, boleh. Kerana kita membayar nilai emas ataupun perak dalam hukum fiqah. Baik. Jadi timbangan yang halus yang ada sekarang ni mungkin yang setahu saya lah. Yang kita nampak pada hari ini adalah timbangan emas. Jadi miskal ni timbangan yang lebih halus daripada tu. Sebab apa Allah Taala cerita macam ni sedang jemaah sekalian? Sebab nak tunjuk kepada kita amal yang kita buat baik besar atau kecil semua akan diperlihatkan oleh Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Buat amal walaupun sebesar zarah pasti akan nampak. Nampak bila nampak ni? Nanti di atas timbangan. Begitu juga kalau amalan jahat, walaupun sekecil zarah, akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di hari akhir. Dalam hukum syarak, sebab itu dalam hukum syarak, sidang jemaah sekalian kita sama-sama, jangan memperlekehkan apa-apa amalan, walaupun sedikit. Nak sedekah bukan mesti 1,000. Tidak? Mungkin 1 ringgit. Mungkin 10 sen. Mungkin 5 sen. Kerana dalam banyak-banyak hari kita sedekah, kita tak tahu yang mana sedekah kita yang Tuhan terima. Mungkin masa kita bawa 100 tu kita masuk tabung, duit kita 100 tu bukan duit yang bersih. Mungkin masa kita bawa 10 sen tu yang Tuhan terima. Jadi maknanya syarak menyarankan kepada kita, siap amal ni ada nilai yang besar di sisi Allah. Baik amal jahat, apatah lagi kalau amal kebaikan.